PH telah pun menjual ataupun menggadai aset-aset negara sepanjang 2 bulan mereka pemerintah. Kita harap agar rakyat sedar di luar sana, aset-aset khususnya aset orang Melayu, tabung haji, KWSP, khazanah habis dijual dan dilelong. Dan ini merugikan kita dan sepatutnya kita sedar dan kita ubah. Kali ini PIU ke-15 kita kena bersedia untuk bersama dengan Barisan Nasional.